Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita di kali ini bersama aku Syafiq AG. Okay guys, so macam apa tengok dekat sebelah kanan aku sekarang ni, jam nak masuk di Pulau Pinang guys. Oh, banyak betul line dia. So sekarang ni aku on the way nak pergi Jabatan Pulau Pinang yang pertama. Jabatan lama lah, senang cerita. S1K guys. Gila. Kat depan aku ada Amir Utara yang akan lead kami punya ride hari ni. Dia ni kalau bak belah-belah Pinang ni memang dia pakar, sebab dia kerja belah-belah sana. Sekarang ni kami nak pergi ke Queens Bay Mall. Dekat belah situ je, tak jauh pun. Dia kata dalam setengah jam dari tempat kami duduk tadi. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Ion. Ni Queens Bay, nampak Queens Bay Mall ujung sana tu. So dekat depan hampa ni apa nampak tu, kemah biru lah. Kemah biru tu tempat test ride lah. Sekarang kita akan pergi situ. Dan target aku hari ni, aku nak dapatkan CBR250. Bersama aku sekarang ni ada Amir dengan kamera baru dia. Apa kamera baru ni? Dia Shooting AG. Gila lah. Saya pinjam tu. Jom. Boleh naik kan? Ok. Throttle by wire kat sini. Kita ada start, ada lap. Ni lap ni aku tak tahu untuk apa. Ni ada mood, tapi aku tak mahu kacau mood. Horn, signal. Ok. Ok lah, tak tinggi lah. Kita start naik meter. Kemah, sekarang ni mood spot. Mileage berapa? Oh, 6,800. Minyak banyak lagi. Rem sikit. Sedap lah. Kelas dia lembut tu. Sampai kat sini, waktu dalam jalan tutul ni kan. Take turn, naik dalam park lagi. Okay, baik. Bismillah, jom let's go guys. Laju mat Amir Utara. Woo!
Oh, sedap daun. Hujan guys, dah lebat weh. Aduh. Oh, tapi depo ni popoh gila-gila oh, no. Dahsyat tu. Okey, jalan kering guys. Hujan kat situ tadi. Potong dulu motor CB ni. Weh, motor hitam laju lagi weh pada motor merah. Tapi riding position dia memang pada aku memang A lah. Boleh kata upright juga lah daripada motor R15 kan. Tegak juga lah, tak ada lah menunduk sangat. Aku naik-naik pinggang aku memang tak sakit dan tangan aku pun memang tak sakit. Memang santai lah, pada aku santai lah walaupun dia orang bercakap sport. Corner bukan aku tak mau ambil sebab aku check tadi dia punya tayar memang tak boleh belah. Dia dah lah pakai tayar 15. Lepas tu tayar dia dah makan tengah. Oh gila makan tengah weh. Sebab ni motor test ride kan. Okey, Masya cakap kita kena U-turn. U-turn, U-turn guys. Masya pun. Tapi aku satu benda yang aku rasa memang antara selling point dia lah pada aku, dia punya quick shifter lah. Quick shifter dia memang A lah. Tapi kan motor ni kalau hampa beli kan, pada pendapat aku kena tukar lever dia. Lever dia panjang tu. Mantap mantap. Selamat tinggal baby. Nanti kita jumpa tahun depan lah.